Bismillahirrahmanirrahim. Bye. Halo guys, jangan lupa dicekluk-cekluk ya. Asria Formosa punya channel dicekluk-cekluk. Apa subscribe buat Resa ngomong. Ya, jangan lupa guys, ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tria Formosa. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini aku mau sarapan ini ya, apa? Martabak. Yang waktu kita libur ya sama Teh Lastri masih ada. Tuh. Masih ada, sebenarnya ada 4 potong. Malamnya Tria pulang libur tak emplok satu. Ini Tria mau bikin kopi. Ini barusan jeglek, udah airnya udah mendidih. Ambil kopi dulu ya di sini. Hari ini Tria nggak minum black coffee karena udah habis. Tria belum sempat beli. Dan ini kopi dari Pak Bos, belinya di Costco satu pak gitu ya. Nah kalau black coffee kan aku belinya di sini di Simpermat, jadi nggak perlu ke toko induk, di Simpermat ada. Aku mau panasin martabaknya dulu ya. Martabaknya tuh masih ini, kita panasin dulu. Di sini. Tuh. Pakai piringnya yang itu aja ya. Yang letter. Piring yang letter ya, adanya itu. Nih, masih ada 3 potong. Nggak tahu habis apa enggak nanti. Yang penting dipanasin dulu. Tak panasin ini, tak cuci ini buat si itu ya, wiso. Sampahku di sini. Seperti biasa kita nggak berani ngomong keras karena Aik masih tidur. Kamar mandi. Aku mau bikin kopi dulu. Nih, mumpung ini panas ya. Segini aja, Tria nggak mau banyak-banyak ya. Tuh, martabaknya juga udah mateng. Martabaknya udah panas. Wow. Panas banget, guys. Menul-menul. Aduh. Ketawa aku gak boleh keras-keras. Takut aku bangun. Tuh, menul-menul tuh. Dut. Ujuh. Panas ya, Rek. Gue sendok ya. Panasin aku. Melocot loh tanganku. Wes. Kita makannya duduk. Tidak boleh berdiri. Ingat-ingat. Ini martabak udah siap. Sama kopi. Ini kopinya nggak terlalu manis ya, nggak seperti wet coffee. Ini tuh Nescafe yang beliin Pak Bos. Sebelum makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
minum kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, martabak ya. Tuh, lumer loh. Nih. Coklatnya sampai montrot loh. Sampai metoto nih ngarep. Sampai metoto metu. Empuk. Isi wangi ya, teman-teman. Sebenarnya emang kalau makanan udah dipanasin tuh emang gak terlalu nikmat waktu baru jadi itu ya. Itu di live-nya Tria ya, waktu makan martabak itu. Tria gak nge-vlog. Yang nge-vlog Teh Sulastri. Sama kalau Teh Eni itu TikTok ya. Makan kemarin Teh Eni itu sibuk TikTok. Nah, kita berdua tuh aku sama Teh Sulastri yang sibuk nge-YouTube. Yang nge-vlog aku sama Teh Sulastri yang sibuk ya. Kalau Teh Eni lebih ke TikTok. Ini martabaknya dari Teh Sulastri. Makasih tetehku sayang, teteh cantik. Teh Sulastri itu orangnya humble, baik banget ya. Pokoknya beruntung banget deh kenal sama Teh Sulastri itu. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap enak ya. Kemarin tuh Tria jalan-jalan tuh seharian ya sama Teh Sulastri, sama Teh Eni, itu jalan-jalan terus ke Toyen. Toyen kita nyari itu ke toko counter HP terus makan martabak. Nah, kebetulan Teh Eni itu lagi sibuk di TikTok itu masalah job. Nah, buat teman-teman yang butuh job bisa hubungin Eni channel ya. Banyak job ya beliau. Kalau aku sama Teh Lastri ya nonton wae. Karena Teh Lastri juga udah sibuk kerja ya. Kerjaannya banyak. Beda sama Tria. Tria makan tidur doang. Makannya badanku gembrot ini. Terus kalau pagi kan aku masih tidur, jadi aku ngonten-ngonten aja buat ngisi kesibukan. Coklatnya manis ya. Coklatnya tuh banyak isiannya. Kejunya juga. Keju sama coklatnya ya. Apa? Kombing lah. Enak. Ger. Rencananya sih nanti kita mau bikin challenge ya. Makan durian. Cara ceritanya makan durian. Kalau aku sih udah pasti seneng banget, favoritku itu durian ya. Makan satu juga habis kalau aku. Jangan ditanya lagi. Karena aku di mes suami tuh sering makan durian ya. Sama bestiku, Bu Ajeng. Gak tahu lagi musim gak ya. Tapi kalau di toko buah pasti ada. Coklatnya enak. Makan sepotong juga udah kenyang ini ya. Terus martabaknya tuh udah manis banget. Jadi cocok. Empuk. Masih empuk ya. Masih ada 2 potong. Sebenarnya biasanya ternyata kalau sarapan ya ngopi sama roti aja ya. Roti juga enggak yang gede, yang kecil ya. Kemarin tuh seru banget ya, bener-bener seru banget. Bisa jalan-jalan seharian sama Teh Sulastri, sama Teh Eni channel. Biasanya Tria kan kalau libur ke rumah suami. Sehari semalam sama suami. Nah, malamnya kan Tria udah ke tempat suami ya. Jadi paginya tuh dianterin sama suamiku. Kebetulan, kemarin kan suamiku magical hari Minggu. Jadi, gak bisa jalan-jalan juga. Nah, lagi juga aku udah sama Teh Sulastri, sama Teh Eni kan udah lama.
rencanain libur bareng ini? Ya moga aja nanti bisa libur bareng lagi, atur waktu lagi ya. Kalau triasi kapan aja bisa. Nanti ngikutin tes sama TNI aja. Kapan? Triasi siap aja. Nanti kalau suami pas libur juga teriak ajak bareng rame-rame gitu. Tapi kan pabriknya suami kan tiap-tiap minggu juga kerja terus, jadi kadang susah. Harus ngomong dulu, ngomong libur. Duh, kenyang banget. Kira pagi-pagi tuh nggak bisa makan banyak. Ya wes ya, sampai di sini dulu ya video Tria sarapan gratis. Ini gratis dari Teh Sulastri, ini gratis dari Pak Bos. Karena emang tiap hari itu Tria minum kopi ini ya. Karena white coffee-nya Tria habis. Ini ada stoknya, masih ada stoknya banyak. Ini dibelikan satu pak yang gede itu. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya video Tria hari ini. Pagi ini sarapan martabak dari Teh Sulastri dan kopi. Jika kalian suka video dari Tria, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.